Mitsubishi L300 bensin tahun 82 ini. Open cup menolak punah. Keadaan sudah seperti ini, bro. Bodinya, aduh, kabinnya juga udah berantakan. Messi pengen dibetulin. Ini lagi kita turunkan mesinnya ya, bro ya. Udah berantakan seperti ini. Setirnya aja juga udah 3 kali putaran, belum belok. Ah, ini ya. Ini mesinnya sedang kami eksekusi karena ngejim ya, macet. Mitsubishi L300 bensin tahun 82. Kau dia tadi sih juga ya, pindah-pindah. Kembaliin ya. Orang mau lupa. Ganti, kembaliin. Langsung merah. Apa nama ya? Siapa? Nok. Nok itu apa? Ya tang karo ngarepe kok bisa. Ngadeke ngadek ning mbah tang ngompre. Diwali koyo. Kawe yo kene yo bener isu yo pakono. Moga. Ya,
Loro. Pompa niki ora rata, tekanane ora gedhe. Sekrap kok. Iya. Ben karo iki. Ben rata loro apa satu hari ya, itu jalur oli ya. Kebelak, kebelak kayak gini oli ini ngepong ya, narik ya. Ini rumah ya, gue pernah galak cantik lagi di ruangan lain kok. Pernah. Iya. Buat olinya enggak naik. Nih, sampai habis. Metal duduknya sampai seperti ini, Bro. Nih, satunya lagi. Metal jalan. Sampai nempel kayak gitu, Bro. Parah sekali nih. Macet. Parah sekali. Ini nanti di underset. Ini semua karena oli nggak naik ini, Bro. Jadi seperti ini. Pompa oli sudah nggak bisa nyedot. Ini pompa olinya. Olinya nggak naik. Ini kering ya, Bro ya. Beda sekali. Ini kering sama sekali nggak ada oli. Panas, macet, akhirnya seperti ini. Mitsubishi L300 bensin 82 menolak punah. Kita tunggu sampai keperakitan mesinnya ya, Bro ya. Ini kalau lihat itu di sini, Bro, kalau ada titiknya ini. Sama-sama Mitsubishi. Kalau ini Mitsubishi Galan Yu, Bro. Mesinnya jauh sekali perbedaannya.